بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Allahumma aftah lana wa alhimna rusdana wahdina ila siral tikal mustaqim Ibu bapak sekalian puji dan syukur hanya milik Allah Allah yang maha tinggi dan maha meninggikan Maha besar dan maha membesarkan Maha mulia dan maha memuliakan Maha menutup rapat-rapat berbagai aib kita Dan maha memaafkan segala hilap telah menghimpun kita pagi hari ini mudah-mudahan setiap derap langkah ibu dan bapak ke Masjid Agung TSM ini Allah catat menjadi timbangan kebaikan menjadi amal sholih Allah gugurkan dosa-dosa kita di setiap tapaknya dan memudahkan kita untuk bisa meraih surga bersama-sama mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk sama-sama irtibatul ukhwah saling menaut hati, mengeja cinta, melingkarkan iman. Juga untuk merasakan sensasi iman yang begitu menakjubkan di taman-taman surga, di mana kita senantiasa terus bisa memperbesar kapasitas keilmuan, juga mengokohkan bangunan iman kita. Mudah-mudahan semakin memantaskan kita untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah kebaikan, kebahagiaan kita buat dunia dan akhirat. Ibu bapak sekalian, sebagaimana biasa, saya masih berkutat pembahasannya tentang fikus saada, tentang pikih kebahagiaan. Dan ini adalah buku yang sedang disusun, mudah-mudahan tahun ini bisa kelar ya. Ketika ustadz-ustadz yang lain membahas tentang fikus sholat pikir salat, pikir zakat, pikir toharoh dan lain sebagainya. Saya sedang menyusun mudah-mudahan segala rampung tentang fikus sa'adah, pikir kebahagiaan. Karena memang tema besar yang saat ini sedang banyak dicari oleh manusia modern, terutama juga bagi kita saat ini, terutama juga ibu-ibu di depan saya yang sedang membutuhkan kebahagiaan mudah-mudahan kajian demi kajian kita tentang pikih kebahagiaan ini pada akhirnya menghadirkan sebuah tips ya tadi sampaikan oleh TJP mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang paling bahagia insya Allah dan untuk kajian kita pagi hari ini saya merujuk kepada buku yang ditulis oleh Dokter Aid Al Korni ya Judulnya, Ihfadillah yahfadka. jagadah jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini buku baru yang ditulis beliau, dan beliau punya buku yang cukup populer ya, dengan latahzannya itu. Sudah diterjemahkan sampai sekitar sekian puluh bahasa ya, dan menjadi salah satu buku bestseller di dunia. Judulnya, Don't Be Sad, Latahzan beberapa tahun ini beliau nulis buku yang cukup populer di dunia timur tengah diantaranya adalah al Hilu Solution kemudian Hatta Iktafati Sa'adah sampai kebahagiaan itu tersingkap dan buku baru beliau yang saya bawa dan saya promosikan kepada ibu bapak mudah-mudahan bapak ibu cepat beli ya walaupun belum ada terjemahnya itu Judulnya adalah Ifadillah Yahfadka Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Ada beberapa kajian beliau yang insya Allah saya sampaikan pagi hari ini Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak dan Ibu Mereka peri perasaan Mereka peri iman Bahkan bisa menghadirkan kuncu-kuncu kebahagiaan di hati kita insya Allah <tuh> Baik Bapak Ibu sekalian Pada akhirnya kalau kita bertaruf, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan PDKT yang begitu lebay dengan Allah, ya. Sampai Allah itu menjadi BFF Best Friend Forever, sampai menjadi soulmate gitu. Maka kesimpulannya adalah satu. Kalau ingin apapun, dekati Allah gitu. Itu kesimpulan beliau. Karena di setiap kebutuhan yang kita butuhkan saat ini apapun itu semuanya tersedia di Allah ta'ala Itu kata beliau. Jadi kalau saat ini Akang dan Teteh sedang banyak terluka hati dan menganga begitu, gara-gara dihianati mungkin oleh pasangan, disakiti oleh rekan dan lain sebagainya, dekati Allah saja maka Allah akan menyembuhkan sedalam apapun luka hati itu. Ketika saat ini kita sedang banyak dirudung masalah seperti air hujan terus menderas dan tidak pernah henti masalah-masalah itu, dekati Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita mengurai satu persatu masalah-masalah itu dan memberikan solusi terbaik. Bahkan kata beliau, kalau ada orang banyak masalah, justru jauh dari Allah dia sedang menghimpun dan menumpuk masalah dengan masalah. Luka-luka itu tidak akan pernah sembuh, tetap ternganga-nganga dalam kehidupannya. Kalau saat ini kita sedang membutuhkan rizki, karena rizki kita begitu sempit, seperti dunia itu menghimpit, seperti wajah-wajah yang saya lihat pagi hari ini. Terus saya suudon ustate. Oh enggak, saya jadi suudon gini ya. Ya, dekati saja Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT taala sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala sumber rezeki kita dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan ketika saat ini ibu dan bapak sedang banyak resah gelisah, berkeluh kesah, banyak ketidakbahagiaan yang dirasa, dekati saja Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan, membahagiakan dan menenteramkan hati kita. Bahkan terakhir, kalau Bapak Ibu saat ini sedang banyak air mata, sedang banyak nangis, dekati saja Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeka sederas apapun air mata itu. Ini kesimpulan Ustaz Aid Al-Qurni dengan materi-materi yang sering saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk apa ya untuk menggantikan malam dengan siang apalagi sekedar untuk bisa mengubah hidup kita kan tuh enggak Masya Allah ini sampaikan tuh. tuh Allah maha mampu untuk mengatur alam semesta ini mendesainnya tanpa celah sangat indah tanpa celah apalagi sekedar untuk bisa mengatur hidup kita Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu menerbitkan matahari dan mentari di pagi hari di ufuk timur apalagi sekedar untuk bisa menerbitkan menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan semangat, menghadirkan harapan di kedalaman hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghentikan curah hujan sederas apapun apalagi sekedar untuk bisa menyeka air mata kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menenangkan amuk gelombang di lautan apalagi sekedar menenangkan resah gelisah hati kita. Jadi siapapun yang saat ini ingin luka sembuh lukanya mendapatkan solusi dari segala perbagai hidupnya kemudian tenang hatinya dan lain sebagainya satu tetap on the track jangan pernah jauh-jauh dari Allah jangan pernah berani untuk membuat jarak dengan Allah swt. Jangan sempat berani untuk melupakan Allah swt. Di dalam kehidupan ini, karena semua hal yang kita butuhkan ada di siapa? Allah swt. Nah ini yang saya simpulkan dari perkataan Dr. Aid Al Korni dalam bukunya Ihfadillah Yahfadkallah ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengawali kajian kita kali ini di surat Ali Imran ayat 26 karena ayat ini sangat populer banget dan saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan terkait untuk merecovery hubungan kita dengan Allah swt. taala. Silakan yang bawa Al-Qur'an dibuka surat Ali Imran ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك توتل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء Qadir. Saya tidak akan terjemah karena ini sangat sering kita bahas. Tetapi Dr. Aid Al-Qarni menemukan tiga kalimat power di ayat Ali Imran 26 ini. Kita akan menemukan tiga inspirasi, tiga quote atau tiga kalimat power Ketika kita mentadaburi surat Ali Imran ayat 26 ini Yang pertama Kita akan menemukan sebuah kalimat power Segalanya adalah kepunyaan Allah, pertama itu Segalanya adalah Kepunyaan Allah Kalimat power kedua adalah Kemampuan Allah tak berbatas dan yang ketiganya Allah memilihkan buat kita itu yang terbaik Ini tiga inspirasi yang bisa kita petik dari surat Al-Imran ayat 26 Yang pertama adalah segalanya kepunyaan Allah Ini Allah sampaikan di dalam potongan ayatnya Kulillahumma malikal mulki Tu'til mulka mang Tasya Watang mulka Mimang tasha wa tu'izzu tasya wa tudillu tasya segalanya milik Allah kemuliaan milik Allah orang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala direndahkan pun oleh Allah siapa yang memberikan jabatan Allah siapa yang mengambil jabatan itu Allah segalanya milik Allah seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita kalau kita ingin punya sesuatu maka datanglah kepada Allah pertama itu yang kedua, kalimat power yang akan kita dapatkan adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu tak berbatas. Ini dalam potongan innaka ala kulli syai'in qadir. Kemampuan Allah melintas batas, kemampuan Allah tak terbatas. Jadi siapapun yang ingin sesuatu, maka datanglah kepada yang punya kemampuan tak berbatas itu. Kalau kita membutuhkan sesuatu tetapi kita datang kepada orang yang punya banyak kebatasan, maka mungkin kita akan siap-siap merencanakan hidup ini banyak kecewa. Contoh yang sering saya sampaikan adalah hatta ke suami pun teteh tidak boleh banyak berharap, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suami adalah makhluk yang banyak keterbatasan tadi. Dengan contoh yang sering saya sampaikan itu, masih ingat ya? ketika kita merayu suami kita untuk punya untuk ingin sesuatu karena suami itu paling cepat ngasih kalau dirayu dulu ayah teh menisiga Arjuna walaupun itu fitnah besar nggak apa-apa ayah tuh laki-laki terbaik di dunia di dalam hati pret cina gitu ya ayah ingin surga tidak ya HP ibu sudah rusak kan begitu bu ya jadi kalau ibu ingin minta sama suami maka pakailah cara surat Al-Fatihah ketika minta sama Allah. Surat Al-Fatihah itu isinya cuma dua, pujian dan doa. Pujian diawali dari, dari bismillah sampai ia kana butuh ia kanas ta'in. Apa mintanya? Eh dinasiratal mustaqim. Kita minta satu tetapi memujinya empat. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Amidin, lima malah. Dipuji dulu, Baru setelah itu kita minta kepada Allah Eh dinasiratal mustaqim Maka Para ulama sepakat Kalau ibu-ibu minta sama Allah Satu, puji dulu Allah Dan itu dibahas oleh para ulama Di dalam bab etika cara berdoa Puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala Terutama memuji Allah Dengan sesuatu yang kita butuhkan Kita minta rizki Puji Allah soal Bahwa Allah itu sang penggenggam rizki Ya rozakan dan seterusnya kita butuh ampunan dari Allah, kita puji Allah dengan apa? Dengan apa, Bu? Kalau kita butuh ampunan dari Allah, Ya, gofur terus. Ini kenal Allah enggak, Bu? <laughs> ya, gofur, ya tawab, ya afu, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu minta diistiqomahkan dalam hijrah, minta sama Allah dengan kalimat apa? Ya, istiqomah itu nama masjid di Jalan Citarum. Ya, ya, Koyum dan lain sebagainya ya. Nah, ke suami pun demikian. Ayah teh menisi ah mau ayah duanya lah memang letak ayah nya bu ya sangat menyedihkan itu ayah ingin surga ya HP ibu sudah rusak kan begitu dan suaminya soleh tuh bu dia melakukan dalil surat Az Zumar ayat 10 inna nama yuwafasobiruna hisab Yakinlah tidak ada balasan bagi yang sabar kecuali surga tanpa hisab. Sing sabar bu. Tepang mereka nih tete. Bisa kan? Banyak kecewa. Maka jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa itu. Itu sampaikan oleh beliau. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah bahwa apa yang Allah pilihkan dalam hidup kita itu pasti terbaik dan tidak ada yang buruk. Apa kalimatnya? biadikal khair biadikal khair coba ada nggak kalimat itu ada nggak ada ya biadikal khair inilah tiga quote tiga inspirasi tiga motivasi tiga rekaperi iman bagi siapapun yang saat ini sedang punya masalah dan ujung-ujungnya marah kemudian berakhlak yang tidak baik kepada Allah yang pertama adalah segalanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kemuliaan, Allah yang berikan kekuasaan dan lain sebagainya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan apapun, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, orang-orang yang hijrah bukan orang-orang yang ninggalin dunia, tetapi orang-orang yang sedang merencanakan dunia itu untuk kembali dalam hidupnya dalam keadaan penuh berkah dan halal. Saya sering sampaikan itu karena dia sedang datang kepada sang pemilik segalanya yaitu Allah. Ada orang-orang yang hijrah keluar dari sebuah perusahaan yang dia yakini itu meragukan soal kehalalan uh, keuangannya. Dia keluar dari sebuah perusahaan yang kan di sana banyak kemaksiatannya. Dia keluar dari sebuah perusahaan walaupun sudah bonepit menjanjikan dunianya, tetapi betul-betul mengancam ketenangan batinnya, mengancam imannya, mengancam ibadahnya. Kemudian dia resen, kan begitu ya? Banyak gak? Banyak. Saya termasuk membina salah satu komunitas itu orang-orang yang berani hijrah dari dunianya yang sangat menjanjikan tetapi mengancam masa depan akhiratnya itu banyak banget dan saya katakan kepada mereka demi Allah Anda tidak meninggalkan apa-apa Anda hanya sedang merencanakan semua itu kembali hadir dalam keadaan lebih berkah karena Anda tidak kehilangan apa-apa karena Anda lucu sedang datang kepada sang pemilik segalanya itu kan gitu teh ya. Teteh ada yang mendekati seorang Ikhwan teh secara fisik, wah sangat mempesona banget lah, sampai tidak bisa tidur siang dan malam itu. Siang terbayangkan tid, uh, apa bahasanya itu, saya tidak bisa bahasa begitu ya. Pokoknya teteh itu sampai tidak bisa tidur karena banyak nyamuk gitu ya. Tetapi si laki-laki si, ini kerjanya ibadahnya nggak bagus, ya, teteh ya imannya juga berantakan, akhlaknya apalagi begitu. Padahal fisiknya luar biasa. Karena memang keindahan fisik tidak harus selalu bersanding dengan keindahan. Keindahan iman kan. Maka tinggalkanlah yang begitu, datanglah kepada Allah. Teteh sedang tidak meninggalkan laki-laki yang keren. Tetapi Teteh sedang menghadirkan laki-laki lebih keren yang akan datang dan itu lebih membanggakan, lebih membarokahkan dan membahagiakan kehidupan kita. Setuju tidak? Hmm, begitu. Tapi yang sudah punya jangan berpikir-pikir begitu ya. Suami saya nih kayaknya gak bagus deh. Kan saya harus buang deh kan gitu. <gir> ya, tidak boleh beristihroh lagi ibu-ibu yang sudah mendapatkan pasangan hidup. Ini mah hanya kesempatan bagi ibu-ibu yang belum mendapatkan pasangan. Yang sudah nggak usah istihoroh lagi. Ini sudah punya pasangan. Ya Allah, suami saya baik atau tidak ya Allah? <gir> gitu ya, nggak usah. Di sinilah ujian keimanan kita untuk bersabar dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, ya. Maka itulah akan mengantarkan kita ke surga. Ini saya bahas kemarin. Nah, itu. Kepunyaan Allah segalanya, ya. Ada orang saya sampaikan ketika kajian di Sadida beberapa hari yang lalu. Kemuliaan milik siapa? Milik Allah. Ada orang yang mencoba dimuliakan, tetapi tetap aja hina di mata kita. Ya. Ada orang yang dengan modal besar-besaran, bahkan dengan bikin hoax dan lain sebagainya, untuk memuliakan citra seseorang, tetapi tetap aja di mata kita hina banget. Itu ada. Tetapi ada orang-orang yang dipersekusi, ada orang-orang yang dibully, dihinakan, bahkan dipenjara, tetapi tetap hina di mata kita. Karena siapakah yang menghinakan dan memuliakan Allah Makanya kalau teteh ingin mulia Jangan mengangkat kemuliaan sendiri Riweh itu Datanglah kepada sang pemilik kepunyaan Teteh ingin dianggap mulia sama orang Wah dangdannya luar biasa teh ya Sampai kerudung itu dibelat belit kepala Wajah hanya kelihatan segede gini gitu Dipoto, di share, di facebook Wah ingin memuliakan diri Tetapi kalau tidak dekat dengan Allah maka teteh tetap akan hina saja Betul enggak? Teteh tidak banyak kampanye Tidak banyak promosi Tidak banyak promo tentang kita Tetapi sangat dekat dengan Allah SWT Di balik ketiadaan kita di mata orang Kita berdu asik berdua-duaan dengan Allah SWT Dan lain sebagainya Maka Allah akan hujamkan kemuliaan itu Walaupun kita tidak perlu keluar biaya untuk memuliakan diri Diri sendiri Kan begitu? Karena semuanya adalah milik Allah. Kelihatan saat ini teteh dan akang sekalian. Ada orang-orang yang dicoba dimuliakan semulia mungkin. Dengan menghalakan segala cara. Tetap aja hina di mata kita. Karena pemilik kemuliaan siapa? Allah itu. Juga ada orang yang dihinakan sehina mungkin. Sampai Masya Allah ya. Saya banyak dosen-dosen saya di Mesir itu. Dihinakan oleh ya banyaklah rejim dan lain sebagainya di juru -juru penjara puluhan tahun dan lain sebagainya tetap saja namanya harum di masyarakat Mesir itu ya. wah dibunuh karakter dan lain seterusnya karena pemilik semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala begitu maka berbahagialah orang-orang yang saat ini punya semangat hijrah adalah orang-orang yang sedang merencanakan untuk memiliki segalanya karena memang dia sedang mendekati sang pemilik segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, kenapa sih saya itu udah hijrah tapi ekonomi saya makin seret. Asmara saya makin rarudet. Bisnis saya makin apalagi sobat dibantu. Kan begitu ya, banyak. Maka demi Allah, ahasibannas <tuh> ayatruku amana wa hum Mereka harus tahu, tidak akan pernah Allah biarkan mengatakan kami beriman, tanpa Allah uji. Allah akan menguji setangguh apa semangat hijrah kita. Allah akan menguji sekuat apa dan sesungguh-sungguh apa memang niat hijrah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kehebatan, keindahan, kebahagiaan bagi orang-orang sudah lulus ujian. Kalau teteh hijrahnya tidak tulus gara-gara ingin mendapatkan laki-laki yang pakai dan lain sebagainya maka akan mendapatkan laki-laki yang penuh modus apa maksudnya walau <laughs> alam bisa ya Allah itu akan begitu kalau niat hijrah kita tidak tulus maka apapun kita akan mendapatkannya suatu yang modus aja tuh enggak ya itu ah saya mah pengen pengajian ah, ke TSM biar apa nanti biar dapat pasangannya ahli ngaji itu ya itu tulus enggak? niatnya dia akan dipertemukan usaha laki-laki yang niatnya sama itu. Saya ingin pengajian apa biar dapat akhwatnya yang ngaji. Maka ketidaktulusan ini hanya bertemu dengan sesuatu yang modus saja. Ya. Setuju? Saya katakan kemarin ketika di kajian di Kota Baru Parahyangan, ada orang yang hijrah. Ada orang yang terus memperbaiki ibadahnya. Ada orang yang terus memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada kunjung kebaikan dalam hidupnya. Padahal Ibnu Abbas mengatakan kebaikan menghadirkan ketenangan dan keberkahan, tetapi hidupnya tidak berkah dan tidak tenang. Maka kata para ulama, roji ila niyatihim. maka kembali lihat niatnya. Jangan-jangan ada yang salah di niat hijrah kita ya teh. Khawatir hijrah kita hanya untuk mendapatkan laki-laki yang tadi itu, yang padahalnya mendapatkan yang penuh modus itu, Khawatir hijrah kita memang bukan karena Allah ta'ala Maka saya katakan, saya berdiri. Apapun perubahan kita ke arah kebaikan yang tidak ada Allah di dalamnya, maka kita tidak sedang hijrah. Saya katakan lagi, apapun niat, perubahan, dan semangat perubahan kita untuk lebih baik, catatan tanda kutip, tetapi tidak ada Allah di dalamnya, dan bukan Allah tujuannya. Dia sedang tidak hijrah. Hijrah bukan sekedar mengganti nama dari dulu Asep jadi Faris ya, atau dari awal Faris ya. Bukan sekedar mengganti nama, bukan sekedar mengganti kostum, ya asalnya jilbab menjadi jilbab gitu ya, dan seterusnya. Bukan, tetapi apapun, perubahan-perubahan sekecil apapun, yang di sana cuma ada satu Allah dan cuma hanya Allah tujuannya, maka perubahan-perubahan sederhana itu disebut hijrah. Tetapi perubahan besar-besaran yang tidak ada Allah hadir di dalam perubahan-perubahan itu, maka itu bukan sebut hijrah. Itu yang pertama, yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, hijrah, ini saya sampaikan kemarin, kajian tentang bab hijrah, beberapa dua hari yang lalu. Hijrah itu bukan menghadirkan perasaan bahwa aku sudah lebih baik tetapi hijrah itu menghadirkan perasaan semangat untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada rasa bahwa saya lebih soleh bagi orang-orang yang betul-betul sedang istiqomah dalam hijrahnya. Alhamdulillah saya sekarang udah soleh. Terima kasih ya Allah. Pakai ada alil deh. Nikmat engkau manakah yang kau dustakan? Surat al surat apa itu? Surat ar Rahman itu. Ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah soleh. Bukti kesolehan saya, saya mas siang malam. Tajud saya siang malam itu ya. Orang-orang yang merasa dirinya sudah soleh, maka keburukan kedua akan lahir apa? Dia akan menilai yang lain itu belum. Ah, dia belum soleh, dia belum ngaji. Gara-gara ada penilaian pertama bahwa dia sudah merasa soleh, nanti penilaian keduanya adalah dia akan menilai orang lain itu belum soleh. Ini yang disebut dengan at-takabur. Ya. Makanya orang-orang yang sedang hijrah adalah orang-orang yang punya semangat, bukan punya perasaan lebih baik, tapi punya semangat memperbaiki diri. Terus menerus sebagaimana yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Adam merasa lebih baik tidak? Enggak. Lihat kata-katanya apa? Rabbana zolamna angfusana wa illam wa tarhamna khasirin. Ini perasaan yang membuat Adam terus semangat memperbaiki diri saya adalah orang yang zalim dan lain sebagainya. Itu pun dilakukan oleh Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ...zolimin. zalimin. Itulah perasaan orang-orang soleh bahwa saya banyak dosa. Saya harus semangat memperbaiki diri. Itu perasaan orang-orang yang dijamin ahli surga itu begitu. Ya. Masya Allah. Nah ini ibu dan bapak sekalian terkait dengan jangan khawatir jangan pernah ragu ketika kita memilih jalan hijrah. Kita sedang tidak meninggalkan apapun. Justru kita sedang merencanakan apapun akan kita dapatkan, tetapi dengan cara lebih, lebih, lebih. Walau alam bisawab ini nggak ada jawaban. Lebih baik ya, baik. Taib. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan begini. Bukankah Allah itu inallah ala kulli syai'in qadir? Allah itu maha ma tak berbatas kemampuannya. Tetapi kenapa ngasih dalam hidup kita cuma segitu? Itu ada rumus kedua, apa? dikal khair. Karena Allah memberikan kepada kita apa yang terbaik buat kita. Setiap kita tidak sama kebutuhannya dan setiap kita berbeda takarannya dan Allah hanya akan memberi sesuai dengan takaran kebutuhan kita. Ustadz, bukankah Allah itu maha bisa menciptakan laki-laki setampan Yusuf? Ya, tidak ada kesulitan bagi Allah. Tapi kenapa suami saya innalillahi message gitu ya? Contoh. Itu mungkin yang terbaik buat teteh. Kalau teteh dikasih yang lebih tak yang lebih tampan daripada suami sekarang, khawatir teteh tak kabur, terus foto-foto dia share di Facebook itu. Nanti orang akan mengira ini ajudan dan apa gitu. Contoh ya. Gitu ya. Ini power dari kalimat satu malikal mulki. Bahwa Allah pemilik segalanya, ingin dapat solusi, ingin dapat rezeki, ingin dapat jodoh dan lain sebagainya adalah dekati Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah, tetap on the track. Pertama itu. Karena Allah pemilik segalanya. Yang kedua adalah innallaha ala kulli qadir. Kemampuan Allah tidak terbatas. Oleh karena itu, jangan pernah membatasi harapan membatasi doa, karena Anda sedang meminta kepada Allah kepada zat yang tidak berbatas. Jangan pernah memustahilkan segala sesuatu, karena kita punya Allah yang Maha Memungkinkan segala sesuatu. Jangan pernah membatasi doa-doa kebaikan dalam hidup ini, karena kita punya Allah yang kemampuannya tak berbatas. Ketika Allah sudah menyuruh kita untuk minta surga Firdaus, surga paling indah. Kenapa doa-doa kita selama ini begitu rendah? Pengabulan doa Allah itu setinggi langit, tetapi kenapa kita menerbangkan doa itu serendah-rendahnya? Bukankah Allah itu Maha Tidak Berbatas? Setuju, ya? Setuju, ya? Baik, bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menghadirkan di sana banyak kisah, betapa sesuatu yang tidak mungkin menurut kita bagi Allah itu mudah. Saya ulangi lagi. Di Al-Quran itu banyak kisah yang memberikan sebuah inspirasi, sesuatu yang menurut kita mustahil dan tidak mungkin, itu bagi Allah ternyata easy going aja, mudah-mudah saja. Betul tidak? Bagaimana keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dalam perut seekor ikan? Secara manusiawi nggak mungkin bisa selamat, karena dia berada di tiga kegelapan. Di kegelapan perut ikan paus, di kedalaman Lautan, di kegelapan malam, secara manusiawi tidak akan mungkin selamat. Tetapi Allah membuktikan kepada kita, bersama Allah semuanya fine-fine saja. Dia bisa keluar. Masya Allah, jangan pernah mustahilkan segala sesuatu karena kita punya Allah yang maha mungkin segala sesuatu. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, secara manusiawi bahkan dalam ilmu kedokteran sudah nggak mungkin punya putra tetapi dia tidak pernah memutuskan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang tidak pernah mematahkan harapan orang-orang yang berharap kepadanya. Maka Allah berikan sebuah keajaiban itu, sesuatu yang mudah padahal menurut kita itu sesuatu yang mustahil. Allah berikan Yahya, Allah berikan Ishak, kan begitu ya? Masya Allah itu. Kemudian lagi? Makanya kalau teteh dan akang sedang rarudet, sedang ini mustahil, nih. Ini sedang nggak mungkin kembali ke Al-Quran. Al-Quran akan menyembuhkan ke perasaan perusahaan berputus harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah-kisah tadi itu memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak pernah mematahkan harapan kita kepada Allah. Maka, pelajarilah kenangan-kenangan masa lalu untuk menjadi panduan hidup kita di masa depan. Saya ulangi lagi, pelajarilah kenangan-kenangan masa lalu dalam Al-Quran. Untuk menjadi panduan-panduan kita di masa depan, panduan hati, panduan apa harus kita lakukan, dan lain sebagainya, maka semua kisah-kisah itu akan berulang. Keajaiban-keajaiban itu akan berulang selama kita punya sebuah optimisme yang sama, dan orang-orang yang pernah mengalami itu di masa lalu: optimisme Nabi Ibrahim, optimisme Yunus Alaihissalam, optimisme. Zakaria, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah beruban, istriku mandul, tapi engkau tidak pernah ngecewain aku ya Allah. Itu kalimat beliau kan? Tapi engkau tidak pernah ngecewakan aku ya Allah. Fahabli milanku miladun berikan aku anak, Allah kasih. Jadikanlah orang-orang hebat ini, kenangan-kenangan ini, pelajari untuk menjadi panduan. Karena Al-Quran kisahnya akan terus berulang seperti itu. Teteh saat ini belum punya pasangan hidup, mudah bagi Allah untuk menghadirkan pasangan itu. Tapi ya Allah, Ustaz kenapa saat ini belum dikasih? Bukan Allah melambat-lambat, memang tetehnya belum laku itu. Eh apa maksudnya? Bukan bukan begitu ya. Mudah bagi udah kesok deketin Allah SWT. Masuk ya, Teh. Saya pernah bercerita, mudah-mudahan masih ingat. Ini kisah disampaikan oleh dokter Muhammad Rotib An Nablusi dalam bukunya yang panjang lima jilid tentang ensiklopedi Asmaul Husna. Ada seorang ibu lahiran, tetapi tidak bisa normal karena memang agak sulit, terpaksa memakai bantuan dokter yang kita sebut dengan sesar. Jadi memakai bantuan kedokteran. Sesar memang, masya Allah ya, Mesir salah satu negara yang prosentase sesarnya lebih besar daripada negara-negara yang lain. Ini memang sedang diteliti oleh para aktivis di sana ya, ini ada motivasi apa begitu, karena memang sesar lagi, sesar lagi, sesar lagi begitu. Nah, kisah ini disampaikan oleh, tetes coba lihat di Facebook ya, ada namanya Dr. Muhammad Rotib Anablusi, itu ribuan video ceramahnya, keren banget, tapi bahasa Arab ya. Makanya berbahagialah bagi teteh yang sudah lancar bahasa Arabnya, karena kita setiap hari akan mendapatkan lautan jutaan hikmah ya dari ulama-ulama internasional kita itu. Ya. Kita kan terbatas memahaminya hanya Ustad beberapa Ustad kita ya, Ustaz Hanan, ya, Ustad Umar, Ustadz Salim Villa, Khalid, Syafiq dan lain sebagainya. Padahal Teteh coba bisa bahasa Arab, kita akan membuka. Lebih besar daripada itu. Ustadz-ustadz kita hanya satu muara di, te di tengah pasir ya, di tengah apa namanya? Bantu ustadz apa nama itu? Di tengah pasir lautan begitu. Makanya coba lihat kajian-kajian tentang dakwah dan lain sebagainya. Maka salah satu aktivis Islam itu minimal harus menguasai bahasa Arab. Bahkan bahasa yang dipakai di, di surga apa bahasa apa? Bahasa Arab jadi kalau tidak bisa, bahasa Arab khawatir tidak bisa ke surga. Itu apa maksudnya? Baik dikisahkan ya, si ibu ini melahirkan tetapi tidak bisa terpaksa pakai bantuan sesar. Ketika si bayi itu dikeluarkan, beberapa alat sesar itu mengenai sarap kepala si bayi itu sampai si semua dokter sepakat. Bayi ini tidak mungkin bisa hidup, saya lupa ya, dua tahun kalau tidak salah. Kalaupun dia bisa melampaui dua tahun, satu lumpuh dan dua idiot. Karena banyak urat sarafnya yang rusak, akibat alat-alat uh, kedokteran itu. Sok, saya tanya akang dan teteh, kalau dokter memponis tentang kedokteran, bahwa si bayi ini tidak akan mungkin selamat, kita percaya enggak? Percaya enggak? Saya tanya bagaimana perasaan si ibu ini? Kalau yang ngomongnya misalnya tukang bajigur ya, contoh, atau siapa, bayi ibu itu nggak akan selamat, kita kan nggak akan terlalu percaya, betul kan? Karena yang ngomongnya bukan orang yang kapas punya kapasitas itu, ini mah semua dokter di Mesir sepakat, si bayi ini nggak akan mungkin kuat hidup dua tahun, kalaupun dia hidup melampaui dua tahun, dia akan lumpuh dan idiot, karena uratnya semuanya rusak. Saya tanya kepada Akang dan Teteh, bagaimana perasaan si ibu ini? Coba. Nggak usah dijawab ya Bu ya. Kita tahu semua. <laughs> hey. Kira-kira si Ibu ini patah harapan tidak? Pasti ya. Pasti. <tuh> Makanya luar biasa. Dia nangis terus berbulan, berminggu-minggu. Kalau tidak salah, minggu ketiga. Setelah sesarnya sembuh. Dia kembali ke rumah sakit itu. Untuk biasalah apa ya obat dan seterusnya atau untuk bayar-bayar mungkin karena tidak diceritakan di buku itu sebelum dia datang ke dokter dia sholat dua rakaat terlebih dahulu di rumah sakit itu pagi-pagi mungkin sholat duha dalam keadaan penuh air mata karena dia sudah merasa patah harapan seolah-olah sudah tidak ada solusi lagi untuk kesembuhan anaknya Seolah-olah memang itulah sudah akhir riwayat cerita tentang kisah hidup anaknya. Nangis terus. Kemudian di samping kirinya ada seorang ibu yang sedang mengamati ibu yang nangis ini. Setelah saya sholat, kemudian ditanya, Ma balak, apa yang terjadi sampai anda itu terus menangis? Ini ibunya luar biasa ya, menangisnya hanya ketika sholat, bukan menangis di Facebook dan lain-lain itu. <laughs> Dia ceritakan tentang kisah anaknya itu, bahwa anaknya diponis dua tahun tidak akan mungkin bisa berlanjut usianya karena bla bla dan seterusnya. Lalu apa kata si ibu ini yang di sampingnya? Bukankah anda punya Allah? Ini begitu. Bukankah anda punya Allah? Dia kaget. Dia beberapa minggu melupakan Allah. Dia beberapa minggu menghilangkan Allah. Seolah-olah ponis doktor itu adalah segalanya. Dia lupa sama Allah yang mematikan dan menghidupkan itu. Dia lupa sama Allah yang menyambungkan harapan-harapan yang terputus itu. Dia lupa sama Allah yang memberikan keajaiban-keajaiban yang menurut kita mustahil itu. Dia tidak jadi ke rumah sakitnya, ke dokternya, dan dia pulang. Ketika pulang dia perbanyak istighfar. Dia minta maaf sama Allah karena selama tiga minggu dia melupakan Allah. Dia minta maaf sama Allah karena setelah tiga minggu ini seolah-olah kalimat dokter itu yang akan mengubah dan memutuskan anak ini mati atau tidak, minta maaf sama Allah, kemudian ditumbuhkan harapan-harapan itu kepada Allah. Dan apa yang terjadi setelah sembilan tahun anaknya sehat total? Ini kisah nyata tentang saudara kita di Mesir. Setelah sembilan tahun, si anak ini sembuh total. Oke, okay? itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, qulillahu Malikal mulki, pemilik segalanya. Maka jangan pernah patah harapan. Saat ini ada yang bangkrut misalnya soal ekonomi atau bangkrut asmara ya teh ya. Karena saya lelah mencari-cari kemana dan tidak ada yang mau menghampiri begitu. Ketika saya mempercepat lari untuk mengejarnya, dia semakin cepat untuk melarikan diri itu. Ketika kalimat-kalimat, oh ibu aku tebarkan di mana-mana, aku hanya dapat jawaban, audzubillahimna syaitan, begitu ya makin rarudet hati itu, makin patah semangat itu. Maka jangan pernah kecewa, Anda punya Allah. Sok datang kepada Allah SWT. taala. Allah pemilik segalanya. Setuju ya? Insya Allah. Baik. Ini masih mukadimah sebetulnya. Kemudian kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an terkait <tuh> apa? Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan putra tentang Nabi Zakaria tentang Nabi Yunus banyak hal maka teteh kalau sedang berduka hati baca surat Yusuf karena surat Yusuf bisa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang banyak berduka hati ya jadi ini sebetulnya panduan yang sangat keren teteh lagi resah sok baca surat Yusuf Teteh lagi sedang banyak masalah, baca surat Yusuf karena surat Yusuf diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika kondisi hati Nabi Muhammad sedang porak-poranda. Di sana banyak kisah yang pada akhirnya akan menyembuhkan sedalam apapun masalah kita, sedalam apapun luka hati kita, sebanyak apapun air mata kita. Allah akan sembuhkan di surat itu. Kan biasanya surat Yusuf kita baca kalau mau apa? Biasanya. Kalau mau punya anak yang setampan Yusuf. Itu mustahil besar karena anak sesuai dengan bapaknya itu. Ya. <tuh>, Ustaznya menik itu, biarin bu. Kalau teteh ingin punya anak setampan Yusuf gara-gara baca surat Yusuf itu mustahil. Lihat bapaknya itu. Gitu. <tuh>, Baik. Di sana ada beberapa kisah yang saya sampaikan tentang bagaimana Allah menyembuhkan luka-luka orang-orang yang sedang berduka itu. Satu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah punten. Aisyah itu satu izzah, orang yang menjaga kemuliaan diri. Dalam konteks perempuan yang punya izzah itu dua. Satu, tidak mudah menerima laki-laki dan tidak mudah didapatkan laki-laki. Itu namanya perempuan punya izzah. Jadi kalau teteh itu sulit menerima laki-laki dan se, dan banyak laki-laki yang tidak bisa menemukan kita ya. Itu kita punya izah ini konteks untuk bab perempuan. Karena ada orang yang mudah menerima dan orang mudah didapatkan. Ada kan? Berarti dia tidak punya dia punya izah. Nah, kata para ulama, Aisyah itu orang yang menjaga itu. Dia punya izah yang begitu indah. Selain dia punya izah, dia punya ifah. Apa arti ifah? Ifah apa? Bukan ifah surhayati dan lain-lain. Menjaga kemuliaan. Yang disebut ifah itu, dia tidak pernah menampilkan bahwa dirinya banyak masalah di mata orang. Itu namanya ifah. Kalau teteh begitu mudah mengekspresikan keluh kesah di media sosial, sampai orang tahu kita kehilangan ifah itu namanya. ya setiap hari orang tuh hanya melihat tentang kegelisahan hati kita, Senin rarudet, Senin itu ya, Selasa bete, Rabu galau, Lima aku resah dan kesendirian, Wah terus, we, gitu ya. Maka yakinlah orang ini tidak punya ifah. Ifah itu menjaga diri agar orang lain tidak tahu bahwa kita banyak masalah, agar orang lain tidak tahu bahwa kita ini banyak kebutuhan agar orang lain itu tahu bahwa kita fine fine saja itu namanya ifah media sosial saat ini sedang membuat kita kehilangan ifah itu kita begitu mudah menjadi orang-orang yang begitu semangat mengkampanyekan dan mempublikasikan keresahan keresahan hati kita betul nggak ini kehilangan ifah jaga makanya media sosial itu kan tergantung bagaimana cara kita apa namanya the man behind degan kan begitu ya bagaimana cara kita itu bisa menjadi kemuliaan buat kita atau menjadi sebuah kehinaan itu bisa menjadi dosa buat kita ataupun bisa menjadi amal soleh tergantung bagaimana cara kita mensiasatinya nah kebanyakan media sosial kita saat ini menghilangkan kita dari hal-hal yang sebetulnya harus kita miliki salah satunya adalah ifah tadi sampai kita nulis di media sosial itu kamu berjanji untuk setia kepadaku tapi kenapa hianat lagi, hianat lagi? Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Eta di Facebook bu. Nanti orang nge like nya apa? Pret, cenah. Amin. Ah, udah begitu ya. Buat apa begitu? Makanya teh, kalau ingin tahu seseorang itu punya ifah dan izah, lihat apa yang dia ekspresikan di media sosial di antaranya itu. Karena apa? Karena kata Rasulullah Sallallahu al lisanu migrafatul qalb. Sesuatu yang nampak yang kita ekspresikan baik tulisan maupun lisan itulah isi kepribadian kita itu kalau kepribadian kita berlapis-lapis dalam tidak mudah kita mengekspresikan resah gelisah itu coba teteh dan akang tahu nggak saya sedang perasaan saya sedang gimana nggak kelihatan kan kata lu banyak <laughs> lapar dan lain-lain gitu ya nah orang terus begitu teh sampai orang tuh bingung si teteh ini sedang ngapain ya, dia sedang merasakan apa, saking hebatnya dia menyembunyikan lapisan lapisan kepribadian itu. Lihat biasa dalam teori-teori psikologi, punten saya kemana-mana ya sebelum masuk ke materi. Orang itu ada tiga loh teh, pertama ketika kita berkenalan biasa saja, tetapi semakin lama kita mengenalinya, kita semakin hanyut dengan kepesonaan kepribadiannya, kita semakin takjub gitu. Itu tandanya orang berlapis-lapis kepribadiannya keren. Tapi sebaliknya ada orang yang kita awal kenal itu menghanyutkan. Tapi lama-lama kita mengenalinya, perasaan kita makin biasa-biasa saja. Eh ternyata, eh ternyata begitu. Yang ketiga, ketika kita awal mengenalinya biasa-biasa saja. Semakin lama mengenalinya semakin biasa-biasa saja. <tuh -tuh -tuh> ada kan? Nah, lapisan-lapisan kepribadian ini nggak mungkin Tete bisa didapatkan kalau kedekatan kita dengan Allahnya itu nggak bagus di sholat malamnya di puasanya di tilawahnya itulah yang akan mendalamkan lapisan kepribadian itu sehingga apapun perasaan-perasaan yang muncul di dada itu tidak mudah kita ekspresikan di dalam bahasa lisan bahasa tulisan dan mimik muka kita ibu-ibu di sini kelihatan banget loh bu gak, walaupun nggak ngomong tentang perasaannya menderita itu itu masuk udon kan gitu itu lapisan kepribadian, tuh masya Allah, ya. Nah ini orang-orang yang kalau kita ingin punya lapisan kepribadian menjaga ifah dan izah itu satu, jangan sering lepaskan tahajud. Itu Allah sudah sampaikan dalam Al Qur'an, makomem, makomem mahmuda, jangan sering lepaskan tahajud. Kalau teteh dan Akang jarang tahajud, kita menjadi seperti aliran sungai yang tak dalam, itu beriak banget, kelihatan itu. Tetapi kalau arus sungai yang dalam nggak kelihatan, dia tenang saja, tenang-tenang menghanyutkan itu. Tiba-tiba meninggal aja begitu. <laughs> kan gitu ya. Lihat media sosial kita, masya Allah, sudah membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menjaga dan menghargai ipa itu. Pada kata Ali bin Abi Thalib, sikap seorang Muslim yang baik itu diamnya adalah zikir dan bicaranya adalah menebar kebaikan. Tidak ada satu potongkun kalimat, tidak ada satu rangkaian kata, tidak ada gelombang huruf yang dia keluarkan kecuali dipastikan bahwa semuanya menjadi orbit kebaikan bagi sesama. Itu semangat Ali bin Abi Thalib. Maka pastikan setiap kata yang meluncur di mulut kita, dia harus berepek kepada kebaikan sesama. Dia harus menghanyutkan orang dalam orbit-orbit kebaikan. Maka setiap kita mau ngomong teh, itu pastikan dulu, ini jadi kebaikan enggak? Ini jadi motivasi kebaikan enggak? Itu karakter seorang muslim yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita mah kadang sebaliknya, banyak kata-kata kita yang membuat orang patah harapan. Yang membuat orang itu kehilangan semangat. Yang membuat orang itu tidak mau ngaji lagi ke TSM. Yang membuat orang itu ingin keluar dari komplek. Yang membuat orang itu ingin pindah ke planet Mars. Banyak sekali gitu. Itu dosa enggak? dosa. Ya. Sekali lagi, diam kita adalah zikir. Kuatkan hubungan kita dalam Allah dalam kediaman-kediaman kita. Hadirkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam senyusu kita, dalam sepi-sepi kita itu. Hanya Allah di dada ini. Yang lain nggak boleh masuk. Biarkan hati kita indah dengan satu nama saja, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saat ini kita banyak rarudat banyak nangis, banyak kel, karena di sini kita dihimpun semuanya seperti tong sampah saja di sini segalanya ada gitu. Maka hati ini kata para ulama adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Jangan mudah dimasuki oleh sesuatu yang tidak berharga. Kalaupun hati ini akan diberikan kepada seorang, yakinlah bahwa dia pantas mendapatkannya. Ini kenapa berapi-api begini gitu? <tuh -tuh. nah kita mah ada banyak rarudet, sedikit-sedikit rudet, sedikit-sedikit ini karena di sininya kita bertumpuk gitu. Ada Allah, ada apa, ada apa, ada apa, wah semuanya bercampur. Ini apa bedanya dengan tong sampah? Betul enggak? Oke, sekarang bersihkan hati kita, tidak ada yang lain Salah satu, satu nama saja. Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin bahagia ya nama itu, karena ingin kita dapat solusi di nama itu, kita ingin mendapatkan banyak anugerah rizki nama itu gitu. Enggak ada yang lain. Setuju? Nah itu ya. Ini yang jaga Ifa dan Izzah itu. Masya Allah. Teteh-teteh nggak usah banyak lagi nyimpen foto di media sosial. Saya kemarin bahas di Kota Baru Parahyangan. Demi Allah, satu foto yang kita share itu akan dihisap sama Allah. Satu foto pun akan dihisap karena tidak ada yang tanpa hisaban. Semuanya dihisap. Jadi kebaikan jadi keburukan. Dan kita tidak tahu saat ini apakah foto-foto kita jadi kebaikan jadi keburukan. Tahu nggak? Tidak. Maka lebih baik tidak. Demi Allah teh tidak ada kata tidak ada sesuatu yang kita share di mana-mana, kecil semuanya dihisab di, di mata Allah. Saya kemarin ngebahas itu tentang segalanya ada pertanggungjawabannya. Ketika saya membahas tentang yomul hisab, di kota baru Parahyangan, Masya Allah. Dan kemungkinan besar, Kalau lihat al-Quran, kecantikan kita itu pada akhirnya akan berdampak fitnah. Kalau kita memang cantik, itu ternyata akan merusak hati seseorang. Seorang laki-laki. Kalau kitanya tidak cantik akan merusak mata laki-laki itu. <laughs> jadi nggak ada baiknya, itu ya. Kalau tetek cantik merusak sini. Kalau tetek butut merusak ini, jadi nggak ada baiknya. Gitu. Serba salah kan? Oke, makanya kalau begitu sekarang ganti saja foto-foto itu dengan kalimat-kalimat yang membuat orang semakin dekat bersama Allah. Yang membuat orang semakin bahagia hidup bersama Allah yang membuat orang semakin semangat tetap istiqomah dalam hijrah. Ada banyak loh orang-orang yang padahnya berguguran di jalan hijrah gara-gara mulut kita. Banyak sekali. Kita ngebully, kita meremehkan. Buat apa kamu ngaji tetapi ahlak kamu begitu. Itu kan men mengumpulkan semangat kan. Karena yang disebut jilbabar, yang disebut ngaji. Bukan orang yang sudah soleh tetapi dia sedang punya semangat memperbaiki diri. Ayo jangan dibully dan jangan dijazz ayo tumbuhkan semangat mereka agar istiqomah dalam hijrah coba di kita masya allah ada peng, ahli pengajian tetapi kerjaan selfie terus itu kalimat apa namanya khawatir memang tidak menjadi pelajaran khawatirnya adalah meng, apa, meng, uh, apa menggugurkan semangat hijrahnya Yata ya makanya kalau ingin menasihati seorang satu jangan di tempat halayak banyak begini karena kata Imam Syafi'i, kalau teteh menegur orang di tempat umum itu tidak ada bedanya antara menegur dan merendahkan. Yang kedua, jangan sering pakai metode nyindir. Karena ternyata aktivitas nyindir untuk penyadaran itu rendah. Yang paling banyak adalah menyakiti kalau nyindir itu. Membuat orang berprasangka yang enggak-enggak. Betul enggak? Kan banyak di sini ya. Dia dia kemarin itu ke TSM tetapi sorenya dia apalah gitu tuh. kan orang yang kembali ke TSM ini tentang saya bukan ya begitu semua orang merasakan begitu ayo gitu ya. saya sudah sampaikan setiap pertemuan sesuatu yang merusak begini kalau setan tidak berhasil merusak fisik kita untuk mencuri dan lain sebagainya setan punya cara kedua second line. yaitu merusak hati kita dan itu lebih mudah kalau teteh Gagal dipaksa setan untuk buka jilbab. Ketika setan gagal menggoda kita untuk tidak sholat. Ketika setan itu gagal menggoda kita untuk tidak pengajian, setan punya Syaitan punya cara kedua yang lebih halus, yaitu merusak hat, menghadirkan dosa di dalam hati. Ya, itu. Bagaimana caranya? Surat al Surat al hujurat itu menginformasikan kepada kita ayat 12 setan melalui melalui cara yang disebut dengan istanibu kathiro orang akan mudah berburuk sangka kenapa kita menjadi orang-orang yang mudah berburuk sangka karena setan bermain di sana begini lihat kalimat Sukordawi inna syaitan yakti minuk toti dok filil insan setan itu akan masuk ke titik terlemah setiap kita dia maha tahu titik terlemah kita dan dia akan memaksimalkan godaan di sana. Ternyata titik terlemah kita itu hampir mirip, mudah buruk sangka sama orang. Maka setan bermain di sana. Sok teteh dan akang pernah nggak melewati satu hari tanpa berburuk sangka kepada orang? Pernah nggak? Sulit ya? Sulit. Karena setan bermain di sana. Jangankan tuh sampai sore, saat ini aja teteh lagi bareng begini, lihat beberapa orang cemberut gitu teh. Siga nama orang ini teh hasem. Jelek budinya. Terus kira-kira si ibu itu mah kayak mah dat dit dut goreng adat. Pedit. Kan begitu, itu muncul gitu. Padahal mungkin si ibu ini sedang berjuang menahan kentut. Kan begitu. Bisa kan? Maka hati-hati itu hati-hati. Berburuk sangka kepada pasangan bisa. Bisa, Masya Allah. Yang kedua adalah, wala tajah sasu, kata Al-Quran. Kita mudah mencari kesalahan saudara kita. Kenapa kita menjadi orang yang begitu mudah mencari kesalahan saudara kita? Karena setan menggoda di sana. Maka muncul istilah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat terus apa lagi iPhone X di seberang terlihat gitu ya <guluh> nah itu memang itu aja satu tapi gitu. dan yang terakhir adalah walayak tab gibah jangan-jangan memang kita tidak pernah selama umur hidup kita teh memasuki satu hari tanpa menggibah orang masya Allah jangan-jangan memang hari-hari kita tidak pernah ada yang selamat dari apa? Dari mulut kita untuk membicarakan kesalahan saudara kita yang lain. coba evaluasi, ada nggak hari-hari kita yang penuh berkah? Apa tanda berkahnya? Mulut kita tidak pernah berbuat dosa dengan menceritakan orang lain. Agak susah kan? So, angkat tangan di sini. Siapa yang tidak pernah bergibah? Nggak ada. Siapakah yang tidak pernah mendengarkan gibah? Tidak ada. Siapakah yang tidak pernah nikmat mendengarkan gibah? <tuh> Gak kan ya? Karena memang setan itu bermain di sana. Bahkan luar biasa gibah ini. Ini penyakit zaman now. Ada satu orang berbuat hilap itu membuat orang ratusan orang lain berdosa. Ada satu ustadz berbuat hilap di Bandung itu membuat ratusan jamaahnya berdosa itu. Dengan digibahi si ustad ini. Nah, untuk Kita kemarin mendapatkan teguran ya, tetapi kenapa khilaf satu ustadz ini pada akhirnya membuat dosa beribu ribu jamaahnya di kota Bandung? Da, bla bla bla, ayo hentikan. Ya, kita boleh bergibah, tetapi dengan beberapa catatan ya. saya tidak akan bahas itu karena ini bukan kajian kita. tetapi yakinlah kenapa orang itu mudah seuton, kenapa orang itu mudah mencari kesalahan orang lain, kenapa orang itu begitu mudah membicarakan orang lain, karena setan sedang memfokuskan godaan di sana. Kesimpulannya, apapun yang membuat hati kita tidak baik dan hubungan tidak baik kepada orang itu penyebabnya setan. Teteh tidak baik sama jistalim, itu setan. Memang setan sedang menginginkan itu. Teteh tidak baik sama suami penyebabnya setan. Sudah saya sudah bilang berkali-kali, jangan saling salah-salahan dengan suami kalau ada masalah. Ayah yang salah, bunda yang salah. Ayah yang salah, bunda yang salah. Udah kita sepakati, yang salah siapa? Setan. Udah gitu. Ketika suaminya bilang, bunda siapa saya tanya? Ayah itu ya. Dimarah itu ya. Oke, ini memang. Nah, Aisyah itu, Masya Allah ya. Saya mohon maaf agak ke sana ya, tetapi saya masuk kembali. Aisyah itu menjaga itu semua. Tapi tiba-tiba dia digosipkan Sok, bayangin. Bagaimana perasaannya? Pernah nggak Aisyah digosipkan? Ketika perempuan ini menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga interaksi dengan lawan jenis, membatasi banget, ya, karena kata para ulama, perempuan yang akan menjadi madrasah terbaik bagi anaknya adalah perempuan yang bisa membatasi interaksi dengan lawan jenis. Itu kata para ulama, bukan kata saya, ya. perempuan yang mudah membatasi interaksi dengan lawan jenis adalah perempuan yang pada akhirnya akan menjadi madrasah cinta terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi kalau agak susah, dia akan mudah untuk kemana, 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 ngobrol dan lain, dan lain sebagainya. Ini khawatir waktu buat anak dan lain sebagainya itu, padahalnya dia tidak bisa menjadi madrasah terbaik. Nah Aisyah itu, Masya Allah, dia menjaga itu semua, tiba-tiba digosipkan soal bagaimana perasaannya. Aisyah sudah bermain tidak baik dengan seorang perempuan bernama Sofyan bin Mu'attal. Eh, mohon maaf. Seorang laki-laki sahabat Rasul bernama Sopwan bin Mu'attal. Teteh pernah nggak dipitnah sama orang? Fitnah, sakit gak? Tetapi sakitnya sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dengan sesuatu yang kita lakukan kurang dipitnah itu berbeda. Dulu ketika kita belajar nyontek, kata para kata teman-teman kita si Teteh ini nyontek, Teteh sakit hati nggak? Sakit, tapi tidak akan sesakit seperti ini. Apa maksudnya itu? Ya? <laughs> tidak akan pernah sesakit kita tidak berbuat apa-apa kemudian difitnah itu sakitnya lebih sakit ya pernah sakit tapi tidak sesakit ini karena pernah cinta tapi tidak sedalam ini itu had itu lagu itu masya allah Sampai, sampai datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau anda berbuat itu istighfirilah, bertobatlah kepada Allah. Ketika Ketika Aisyah itu meminta sandaran hati untuk resah gelisahnya itu dan satu-satunya siapa? Suami, justru suaminya menyuruh dia untuk istighfar. Makin hancurlah hati Aisyah itu. Bahkan dia menulis sebuah kalimat yang sangat indah ya. Bakaitu itu Laili Wanahari, air mataku tidak pernah berhenti di siang dan malam hari. Bahkan di dalam terakhir kalimat beliau itu, hatiku hancur, hatiku remuk hatiku bubuk <laughs> seperti ranginang di atas parasmanan itu. Karena orang yang diminta untuk bisa menguatkan hatinya justru pada akhirnya adalah membuat kalau kamu benar begitu istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Semakin hancur. Datang kepada Abu Bakar Siddiq. "Ya ayahku, sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku tidak pernah berbuat itu." Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Ya Aisyah, bima ajibu an rasulillah apa yang harus aku omongkan kepada rasul aku juga bingung maka Aisyah betul-betul tidak punya sandaran banget dia tidak punya sandaran hati dia tidak punya pegangan untuk dijadikan sandaran ketika dia punya masalah ini maka hari-harinya selama sebulan itu sakit dan dipenuhi air mata karena dia difitnah oleh orang-orang munafik melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bayangkan atau teh ini mah di fitnahnya bahwa dia sudah berbuat khianat dengan seorang laki-laki bernama Sofyan bin Mu'attal padahal perempuan ini menjaga baik Masya Allah tetapi ketika mendengarkan membaca kalimat surat-surat Yusuf saya tanya kepada akang dan teteh ayat manakah yang membuat Aisyah itu tenang coba lihat di surat Yusuf ayat mana yang membuat Aisyah itu tenang Sok dibaca surat Yusuf dari 1 sampai nanti ketemunya jam 12 tuh. <laughs> Ada? Fasabrun jamilun wallahul musta'an terus alamat tasifun. Ayat ke berapa itu? Ayat ke berapa? Ini katanya sering baca surat Yusuf. Hmm? Ternyata Aisyah itu ketika mendengarkan ayat ini brun jamilun. Dia sabar dengan keindah dengan kesabaran yang begitu indah wallahul mustaan. Allah lah yang akan membantu. Makanya teteh dan akang harus yakin. Ketika ada orang yang tidak membantu kita, sebetulnya itu isyarat dari Allah bahwa Allah yang dijadikan satu-satunya tempat bersandar kita, itu kan? Ketika Rasulullah tidak membantu, Abu Bakar tidak membantu Sebetulnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada Aisyah, akulah satu-satunya akan bantu Anda. Wallahul musta'an. Itu hebatnya Allah. Allah nggak akan pernah ngebiarin kita kalau orang lain ngebiarin kita. Allah nggak akan pernah ninggalin kita ketika orang-orang berlarian ninggalin kita. Allah nggak akan pernah nyakitin kita ketika orang betul-betul banyak nyakitin hati kita. Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Allahul musta'an. Tenang Aisyah itu. Dan ketenangan itu melahirkan apa? Sikap dia apa? Sobrun jamil. Sabar dalam fitnah itu. Dan setelah itu 20 ayat di surat An-Nur menjelaskan tentang bahwa Aisyah itu bersih. Dia yakin Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Keren kan? Masya Allah. Yang kedua adalah, ini sebetulnya mungkin di dewa kajian ya THJP. Karena sebenarnya kita masih mukodimah. Nanti saya punya tiga. Bagaimana cara mendekati Allah sehingga menghiburkan kemistri tadi sebagaimana disampaikan oleh Teh Jepi. Tapi saya tidak akan mungkin sampaikan hari ini. Sengaja biar saya diundang lagi gitu. Tapi Pak Ustadz nggak apa-apa e, tidak ada sesi tanya jawab pun tidak apa-apa kalau memang materinya belum hmm. tersampaikan ya, semua. Baik, insyaallah. Baik. Yang kedua adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam ibu dan bapak sekalian adalah seorang laki-laki tampan yang fitnah ujiannya gitu begitu dahsyat. Makanya kata para ulama di sesuatu yang kita sabari akan menghadirkan sesuatu yang kita syukuri, namun di sesuatu yang kita syukuri pun akan menghadirkan sesuatu yang harus kita sabari. Seperti Yusuf Alaihissalam, itu dia punya sesuatu yang bisa dia syukuri, tetapi sesuatu itu akan menghadirkan dia menjadi orang yang harus banyak bersabar. Karena apa? Dia lelah dengan godaan-godaan perempuan itu, ya. Bukan lelah, masya Allah itu luar biasa. Jadi kalau ibu bersyukur, pasti ujungnya akan eh kalau ibu bersabar pasti ujungnya akan bersyukur. Tetapi sesuatu yang saat ini kita syukuri pasti akan ada ujian yang membuat kita harus banyak bersabar. betul Ya. Makanya di sesuatu yang kita sabari pasti akan menghadirkan sebuah episode di mana kita akan banyak bersyukur. Air mata yang menderas gara-gara kita bersabar akan beralih dengan air mata kebahagiaan. Tetapi sesuatu yang kita syukuri saat ini pun menghadirkan sesuatu yang harus kita sabari. Sebagaimana Yusuf. Dia punya kemampuan untuk bersyukur. Karena memang ketampanannya luar biasa. Dan anugerah Allah berikan buat kita saat ini. Allah tidak hadirkan lagi laki-laki setampan Yusuf. Itu kata dokter Amr Khalid adalah anugerah terindah terutama buat ibu-ibu. Salah satu anugerah buat ibu-ibu saat ini adalah Allah tidak pernah lagi menghadirkan lelaki tampan Yusuf. Karena kalau ada kembali laki-laki tampan Yusuf, maka ujiannya akan sama. Ibu-ibu tidak akan bisa mengendalikan diri. Huh, itu bu. Sebagaimana Zulayha dan kawan-kawannya itu, sampai mereka mengupas tangannya tanpa terasa. Gara-gara memang sudah hilang kesadaran. Kenapa Zulayha itu menggoda? bukan karena dia rendahan. Dia istri pejabat, dia seorang intelektual dan seorang perempuan yang menjaga kehormatan diri. Tetapi dia robat anhu, dia klepek kelepek Demi Allah bukan dia murahan. Tetapi laki-laki ini terlalu tampan. Laki-laki yang terlalu tampan, Bu. nggak akan pernah kita temukan laki-laki tampan ini itu. Dan itu alhamdulillah anugerah buat ibu-ibu. Sampai-sampai perempuan-perempuan itu bilang apa? Hasyalillah in malakun karim oh my god gitu. itu amazing gitu. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang terlalu tampan. Kan begitu. Kemudian si perempuan ini mulai mengarayu, menggoda, mengancam dan memaksa. Tetapi semuanya tidak berhasil. Saya tanya, Yusuf tergoda tidak? Tergoda tidak? Tergoda, Yusuf juga sama, Robba Anha, aku pun sama suka. Dan itu laki-laki yang normal. Kalau ada laki-laki yang ketika melihat perempuan yang cantik tidak tergoda, itu nggak normal namanya. Apa dalilnya surat Ali Imran ayat 14? Zuyina hubus syahwati minan nisa iwal banin. Tanda kenormalan itu kita senang dengan harta dan pasangan yang cantik. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tetapi ketertarikan dan keinginan Yusuf ini tidak menjebak dia dalam dosa. Ketika dia mengatakan apa? Ma'adallah. Itulah laki-laki hebat. Ma'adallah, ma'adallah itu ya. Ketika di jalan raya, ma'adallah itu ya. Nanti si angkotnya lewat. <laughs> aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Ketika Zulahi ini tidak berhasil menggoda, mengancam, memaksa, dan merayu, maka dia buat yang kelima makar apa itu memfitnah Yusuf telah menggoda aku dia sampaikan begitu kan Yusuf telah menggoda aku ujung-ujungnya apa Yusuf itu diceblaskan ke penjara berapa lama 9 tahun perhatikan bagaimana perasaan Yusuf ker digoda diancam dipaksa dia sedang berjuang untuk menahan itu tiba-tiba difitnah dia yang maksa aku yang dituduh coba perasaan kita lebih gimana kalau tadi kan Aisyah tidak apa-apa, tetapi difitnah sakit. Ini mah dipaksa, tapi difitnah dia yang memaksa. Coba bayangin, lebih sakit tidak? Kayak ibu, kayak ibu di gimana ya, ibu ya? Ibu tadi fitnah, tapi kata orang ini si ibu telah memitnah saya, nah, gitulah bahasanya. Itu dia lebih sakit kan? Tetapi Yusuf tenang saja, Selama di penjara dia tenang percaya sama Allah dan apa akhirnya si perempuan ini sudah tidak bisa lagi menutupi dosanya karena dia yang menjebloskan Yusuf gara-gara Yusuf tidak mau kan orang tuh suka begitu ya kalau dia memaksa sesuatu tidak mau dia akan pasti menilai sesuatu itu buruk pasti begitu ibu tuh ingin beli iPhone 10 tapi teka beli white iPhone 10 aja like tuh nanti begitu Si perempuan ini Zulekha ini pada akhirnya dia mengatakan apa? Ini rawat tuhu an nafsihi. Bukan Yusuf yang salah. Akulah yang telah memaksa dia. Wa innahu la minasadikin. Dia termasuk laki-laki yang soleh. Bukan salah dia, aku. Itu setelah bertahun-tahun dia sembunyikan perasaan itu. Makanya ibu, bapak, jangan pernah menyembunyikan perasaan yang tidak baik. Itu nyakitin banget. Zulaih itu lelah dengan perasaan bersalahnya itu. Ibu, Bapak pernah nggak merasakan lelah dengan perasaan bersalah? Karena kata Ibnu Abbas, rasa salah itu menggelisahkan. Jangan pernah kita menimbun dan menyembunyikan sesuatu yang itu kesalahan kita. Ayo kepada orang minta maaf, kepada Allah minta maaf. Kalau disembunyikan akan selelah Zulaiha. Dia padahnya nggak kuat. Datang, bukan dia yang salah, aku loh yang salah. Dulu aku maksa tetapi dia tidak berhasil, akhirnya aku fitnah. Wa innahu laminas Dia laki-laki yang baik kok. Makanya, kalau kita menyembunyikan perasaan salah, perasaan maks dosa maksiat, kita sembunyikan, kita tutup, ya akan lelah siapa? Kita sendiri, bahkan akhirnya kita akan kuat lagi bahwa itu. Banyak orang-orang yang pada akhirnya curhat sama Allah, ya Allah aku sudah tidak kuat lagi, atau curhat kepada orang-orang yang sedang minta dipintai pendapat. Aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begitu, kenapa dia cerita? karena dia sudah tidak lelah lagi dengan menyembunyikan perasaan bersalahnya itu. Betul nggak? Begitu ya. Julai juga demikian. Dan Yusuf percaya sama Allah dan pada akhirnya apa? Allah tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah itu kan? Dengan perasaan perempuan ini pada akhirnya tidak kuat lagi menyembunyikan salah itu. Masya Allah. Dan pada akhirnya dari penjara itu Yusuf diangkat menjadi seorang pejabat terhormat di Mesir. Karena di dalam penjara dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang menyediakan minuman-minuman raja-raja Mesir ketika itu, yang minta di ta'wil oleh Yusuf. Yusuf men-ta'wilnya, dan terkenal Yusuf menjadi seorang peta'wil, kemudian diangkat menjadi seorang pejabat terhormat di Mesir. Jadi kalau ingin jadi pejabat, jangan dipenjara dulu. Yusuf kan menjadi pejabat jadi penjara dulu, ya Allah penjarakan aku, karena aku yang jadi penjabat. Eh penjara selama-lamanya. Oke, ini sebetulnya Mokodimah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Terkait dengan ayo kita dekati Allah SWT dan jangan pernah berjauhan. Karena kita banyak kebutuhan dan satu-satunya paham penyedia kebutuhan adalah Allah. Kebutuhan untuk bahagia, kebutuhan untuk pasangan hidup, kebutuhan untuk ketenangan hidup, kebutuhan materi dan lain sebagainya. Semuanya ada di satu nama yaitu Allah. Maka satu nama ini simpanlah di hati satu-satunya. Jangan biarkan yang lain masuk. Biarkan hati kita bahagia dengan satu nama. Biarkan hidup kita bahagia dengan satu nama Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita selama ini itu tidak bahagia karena banyak nama di sini itu. Biarkan buat Allah saja. Yang lainnya di otak saja kita carikan solusi. Biarlah hati yang indah ini bertahta satu nama saja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah kedekatan dengan Allah sehingga bisa menghadirkan chemistry yang sangat kuat kalau Teteh dan Akang sudah dekat dan punya kemistri dengan Allah, mampu sekali untuk menangkap isyarat-isyarat Allah dalam hidup ini. Mampu sekali menangkap maunya Allah dalam hidup kita. Mampu mengerti keinginan Allah dalam hidup ini. Kalau kita sudah mengenalnya. Tapi saya tidak akan bahas hari ini karena waktunya habis. Ya. Jadi ada tiga syarat bagaimana cara kita berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini biarkan jadi episode kedua saja. Begitu TJP ya. Berlima. Allah Ya, rasanya nggak puas ya, ibu-ibu ya. Ini masih kegantung, Pak Ustad. Pak Ustad i, membuat orang penasaran itu apa hukumnya, Pak Ustad? Ya, ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya ini trik baik ya, trik bagus dari Pak Ustad. Pak Ustad gantung dulu e, cara mendapatkan kemistrinya karena kita akan mengundang kembali Pak Ustad untuk e, episode kedua e, lebih dekat dengan Allah gitu ya, Pak Ustad ya, Pak Ustad kita memang hebat. Dan ibu-ibu juga pasti sangat hebat dengan menerima uh, ilmu dari pak ustadz yang ternyata kita masih terus penasaran. Kita yeah. tidak uh, puas sampai di sini saja. Yeah. Uh, jadi ini sebetulnya ini Teh TJP Kenapa memang saya bahas ini? Karena khawatir kita mencoba untuk PDKT dengan Allah, tapi caranya salah. Nah, itu nah, dia, itu Pak Ustadz. Ya. Betul, kenapa selama ini kita, misalnya, tidak merasa bahagia hidup bersama Allah? Itu ya? yang saya tidak yakin rasakan. dengan takdir dan lain betul. sebagainya. Karena mungkin cara PDKT ini yang tidak tepat. Iya, bagaimana ibu -ibu, caranya betul. nanti? Nah, ibu-ibu mungkin merasakan hal yang sama ya. Bagaimana rasanya PDKT dengan Allah? Tapi ternyata tidak dapat kemistrinya. Itu yang saya rasakan, Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz membuat saya, serta ibu-ibu yang lainnya, penasaran. Jadi, eh tapi kita nggak boleh ngebully Pak Ustad ya, <guruh> karena eh, berikutnya kita akan undang Pak Ustad untuk sesi eh, bukan tanya jawab mas sekarang. Sesi berikutnya eh, menyambung materi yang hari ini ya Pak Ustad ya. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 20 menit deh. Ibu-ibu yang mau menjawab, eh bertanya silakan Pak Ustad akan menjawab. Saya dari tadi salah aja ngomongnya. Tetes satu. Jangan ya. bertanya yang tiga tadi. Bagaimana caranya nanti saya tidak akan pernah jawab. Nanti kalau nanti, saya jawab iya. pertemuan kedua nggak ada hadir. Betul. Nanti kalau ibu-ibu nanya Pak Ustadz nggak akan saya undang lagi. Ibu dan Oma kayaknya nih berdekatan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, harus perkenalkan nama enggak nih? <laughs> oh ya, saya Teh FV ya, bukan Teh Jevi ya. Hmm. Ini poster ada ungkapan. Kan tadi poster bilang bahwa kita harus menggantungkan cita-cita atau permohonan ke Allah itu setinggi mungkin ingin surga Firdaus. Tapi ada ungkapan bahwa eh, saya ini belum pantas atau tidak pantas menempati surgamu ya Allah. Tapi aku tidak tahan dengan panasnya api neraka. Nah, aku maha Ustaz. Hatur Nuhun, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang pertanyaan galau tuh, Bu. Ya? Orang yang galau tuh begitu aku tidak pantas ke surgamu, tapi aku tidak mampu ke neraka mu Ariboh yang kemana tuh? itu <tuh> kalimat penuh kegalauan tuh begitu ya bu ya. Makanya memang itu adalah bahasa-bahasa yang disampaikan oleh e, orang-orang tasawuf ya, tasawuf. Satu Rasulullah menyuruh kita untuk minta kok minta surga Firdaus. Surah hadisnya dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ida fas'alhul firdaus. Ketika Anda minta sama Allah, mintalah surga firdaus. Pertama itu. Layak nggak layak kita, tetap minta itu. Agar apa? Ketika kita meminta yang terbaik, sebetulnya akan memunculkan semangat untuk mencari yang terbaik. Kalau misalnya aku tak pantas ke surga, tapi aku pun tidak mampu ke neraka. Terus mau ngapain gitu. Khawatirnya tidak memunculkan amal kan tidak memunculkan semangat yang ada hanya galau saja gitu ya galau hatta yomal kiamah itu galau sampai hari akhir itu ya pertama itu yang kedua hadisnya misalnya doa rasulullah Allahumma ini saya lupa ya ini redaksi siapa tapi kata ustad kata ustad khojin abu fakih ini sohih saya belum ngecek hadisnya Allahumma ini as'aluka ridoka wal jannah aku mohon kepadamu ya Allah ridomu dan surgamu jadi surga itu harus dipinta, harus menjadi bagian dari doa-doa kita. Bahkan ciri seseorang itu adalah menjadi perindu surga yang dia pinta setiap hari cuma surga, karena tidak ada yang terbaik dalam hidupnya kecuali surga, tuh enggak? Tetapi betapa jarang kita meminta yang terbaik ini karena kita disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia tadi, ingin ini ingin itu. Padahal kata Rasulullah, kalau anda yang meminta kepada Allah, sok mintalah surga terbaik, karena Allah akan memberikan surga itu lihat para sahabat rasulullah begini ibu bapak sekalian saya kasih clue kalau bapak ibu ingin menjadi penduduk surga dari sekarang pembicaraan kita bab surga saya ulangi lagi kalau bapak ibu ingin menjadi penghuni surga dari sekarang rencanakan surga itu dan menjadi bagian terdekat dengan obrolan obrolan kita setiap hari dengan suami sok bahas surga dengan anak-anak bahas surga jangan sampai surga kita inginkan tetapi tidak jadi pembahasan dalam obrolan kita Teteh dan suami hanya ngebahas tentang drama Korea yang sudah habis dan ingin beli yang baru. Episode-episodenya. Obrolan dengan anak hanya tentang mobil Legend dan lain sebagainya. Bukankah ini seseorang yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan surga demi Allah enggak? Teteh kalau merindukan sesuatu, pasti akan menjadi pembahasan bicaraan setiap hari kan? Misalnya suami sedang eh, apa? sedang bekerja di sebuah perusahaan manalah tidak pulang-pulang. Pasti setiap hari obrolan tentang suami. Nelpon lagi kan, WA lagi kan begitu deh, video call lagi, Skyline lagi kan gitu ya. Terus setiap hari lagi apa lagi apa lagi apa begitu ya. Suami teh idem 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 idemnya gitu ya. Karena sering teing mendapatkan pertanyaan itu. Itu betul-betul kerinduan. Benar enggak bahwa saat ini kita merindukan surga? Apa buktinya? Ternyata surga tidak menjadi pembicaraan kita di rumah. Masya Allah itu. Saya kemarin kedatangan tamu ke rumah. Ternyata saya masih punya tipi. Saya tidak pernah menggunakan tipi kecuali untuk inilah ya. Untuk apa? Kadang kaset, dan lain sebagainya, jarang untuk nonton banget. itu. Datang tamu. Dia tuh jamah biasa. Tapi dia bilang dia tidak punya tipi di rumah. Saya tuh merasa bersalah saya punya tipi. Ternyata kenapa dia tidak punya tipi di rumah? Dia ceritakan begini, begini, begini. Masya Allah ya. Ternyata memang kita pun harus banyak belajar kepada orang-orang yang selama ini tidak pernah muncul ya menjadi orang-orang ini. Ternyata luar biasa. Ya, saya langsung berpikir saya ingin buang TV itu. Ada yang mau beli? <laughs> ya ini orang biasa Maksudnya bukan tidak inat tapi dia tidak punya TV karena anaknya begini. Masya Allah ya. Artinya adalah dia sudah menghadirkan surga di rumahnya gitu. Saya harus lebih semangat lagi menghadirkan surga di rumah saya. Gitu. Kan begitu teh. Itu pertama ya. Kalau Teteh dan AKANG ingin surga, maka jadikan surga itu tema besar di setiap desahan napas kita, di setiap obrolan-obrolan kita. Bahkan jadikan surga itu sebagai gerak nadi kita. Detuk gedung kita, hembusan napas kita, saya perlu surga, saya perlu surga, begitu. Ya. Bukan ketika detuk tuh, Korea deh, Korea deh, itu bu ya. oke, oke ya? oleh karena itu, maka nggak apa-apa kita meminta kepada Allah surga terbaik, walaupun punya perasaan bahwa kita tidak pantas mendapatkan surga mudah-mudahan dengan permintaan-permintaan itu kata para ulama menjadi sebuah obsesi ketika kita minta surga muncul obsesi saya harus menemukan amal-amal terbaik yang memantaskan saya mendapatkan surga seperti itu ya walau alami sawab terakhir akang, dua kalimat saya man arafallah barang siapa yang betul-betul sudah mengenal Allah zahada fi dia akan sedikit kebutuhan kepada makhluknya yang kedua barang siapa yang sudah mengenal Allah maka akan sedikit keluh kesahnya dalam kehidupan. Artinya, selama kita belum mengenal dan dekat dengan Allah maka dua, kita akan banyak kebutuhan kepada makhluk Allah dan kita akan semakin banyak keluh kesahnya kepada tentang kehidupan ini. Ya seperti itu. Nunteh. Terima kasih kesempatannya, Teh eh uh, menyambung ini juga ya ada hubungannya juga mengenai kita mesti bergantung sama Allah ya Ya kadir Ya muktadir Tapi kadang ini masalah kita ya Kita misalnya punya anak gadis Kita ada uh, sujud tiap malam Tak ya Qadir Ya muktadir Yang musawir semuanya doa-doa lah ya tapi kadang siangnya tanpa sadar kita suka gini ketemu teman ya. Eh tolong carikan, itu salah enggak gimana? Carikan untuk jodoh misalnya jodoh. gitu. Padahal kita malamnya minta sama Allah ya Tuhan, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Musawir, gitulah semuanya ya. Baik. Apakah itu termasuk kita kurang ini Baik. sama Allah atau gimana? Makasih, Terima kasih Ustaz. Saya bertanya kepada ibu bapak sekalian. Apa bukti kesungguh-sungguhan doa kita? Apa bukti bahwa doa kita sungguh-sungguh? Apa? Saya bertanya, bukan ngajak merenung. Ayo jawab. Apa? Oke. Okay. Satu teh, tidak akan ada yang bisa menentu, tidak akan ada yang bisa menilai doa kita itu sungguh-sungguh atau tidak, kecuali ikhtiar kita. Ikhtiar itu membuktikan kesungguh-sungguhan doa. Kalau ada orang yang berdoa saja tanpa ikhtiar, dia sedang tidak sungguh-sungguh dengan doa itu itu yang Rasul sebut dengan min kol bin lahin hatinya tidak serius keseriusan doa hanya bisa dibuktikan dengan ikhtiar contoh ya Allah jadikan saya ini orang yang hartanya melimpah buktikan dengan ikhtiarnya yang maksimal ya Allah berikan saya jodoh terbaik buktikan dengan ikhtiar dia dalam pencarian yang maksimal tapi bukan pencarian membabi buta begitu ya wah ditebar you itu kemana-mana ibu ya di grup mana-mana gitu ya Punten ya bahasa oh buka filah itu. Wah. Dia dapat jawaban itu ya, istighfar 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 itu. <laughs> <laughs> Oke, okay, dan salah satu bukti kesungguh doa dalam mencari rezeki adalah bertanya kepada orang-orang yang tepat, kepada orang tua, kepada misalnya ustaz bisa? Bisa. Atau kepada kakak kelas bisa? Bisa. Kepada orang-orang yang punya potensi untuk memberikan solusi enggak apa-apa. Ada nggak orang yang menemukan jodohnya lewat media sosial? itu ada apa-apa asal tetap dijaga syariatnya ya dijaga kholwat dan lain sebagainya tetap koridor koridornya kita jaga teteh ingin hafal Quran ya Allah jadikan aku penghafal Quran ngapal kentara kira-kira hafal enggak enggak ya Allah jadikan aku bidadari sorga hari subuh keberangan wae akan jadi bidadari dari sorga enggak karena amal-amal itu membuktikan bahwa teteh tidak sungguh-sungguh dan Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang tidak sungguh-sungguh. Maka ketika ingin minta jodoh Maka buktikan keseriusan doa itu dengan ikhtiar Sok bertanya kepada orang-orang yang bisa ngasih solusi itu Datang ke pengajian Oke gak apa-apa tapi niat tetap karena Allah Ya, Orang-orang yang aktif di pengajian Pasti akan mendapatkan jodohnya yang memang dia senang dengan pengajian Karena at toibat itu sudah prem dari Allah Laki-laki yang baik, perempuan yang baik Hanya dihadirkan, direncanakan, dianugerahkan, dicetak dan dia berikan kepada yang sama satu level itu, begitu. Satu level dalam bab iman dan bab keikhlasannya juga sama. Kalau ada banyak modus ini juga banyak modus gitu. Ya Allah saya ingin menjadi ingin punya laki, apa, pasangan hidup yang soleh, kaya dan lain sebagainya. Anak satu-satunya di orang tua sudah sakit-sakitan lah contoh. Maka kita akan wujudkan doa-doa itu dengan ikhtiar memperbaiki diri sebaik mungkin, memantaskan diri sepantas mungkin untuk bisa mendampingi laki-laki sebaik mungkin. Maka jadilah perempuan yang memantaskan diri untuk mendapatkan laki-laki yang terbaik. ya. Caranya seperti itu. Walau alam besok. Ya, baik. Pak Ustaz sebetulnya saya ada titipan pertanyaan dari banyak jamaah. Uh, mungkin bisa mewakili sahabat-sahabat uh, di sini. Pertanyaannya begini, Teh Jevi. Teh Jevi kan uh, sering ketemu Ustadz Deddy. Bisa enggak katanya? Buat saya atau buat anak saya itu pertanyaannya. Pang ta'arufkan katanya gitu Pak Ustad. Jadi banyak teman-teman juga yang memang lagi single, kemudian ibu-ibu juga yang anaknya single. Minta katanya kalau kenalannya Ustadz mah pasti pada soleh. Jadi apakah Ustadz-Ustadz bisa membantu ibu-ibu atau teman-teman saya yang masih single ini untuk uh, apa ya? Buat ibu-ibunya atau buat anaknya? <laughs> anaknya Pak Ustad. Tapi teman-teman saya juga kan yang udah ibu-ibu banyak juga yang mas yang single gitu ya. Nah jadi apakah katanya Ustad Dedi eh, apa ya? Kalau kasarnya punya stok nggak sih gitu Pak Ustad? Baik, saya Ustad bukan biro jodoh. <laughs> Baik, ada beberapa lembaga sebetulnya saat ini satu misalnya pemuda hijrah ya bikin acara apa bikin kontak jodoh begitu atau mim ya mim my Inspiration apa my inspiration Muslimah atau beberapa lembaga yang menyediakan itu maka tolong pelajari dan amati mana yang paling tepat ya silakan saya pribadi memang ada tapi saya tidak akan kampanye babi itu yang datang saja saya tidak akan bikin di ini siapa yang mau jodoh sok datang itu ya enggak tapi misalnya kalau ada yang butuh betul-betul butuh bantuan karena memang sangat tragis dan <laughs> dan kelihatan banyak penderitaannya begitu ya saya bantu insyaallah tapi memang eh, tidak usah di jadi secara personal ya? saja ya pak Ustadz personal ya, ya. nggak harus di jadi ibu-ibu barusan sudah mendapatkan jawaban dari pak Ustadz ya karena ada beberapa dan banyak yang bertanya hal seperti itu karena katanya Teh Jevi, eh, dek, eh kenal dekat sama Ustadz Didi, mudah-mudahan Ustadz Dedi bisa membantu nanti saya akan tunjukkan juga ke lembaga-lembaga yang ngurus itu ya satu kita sangat apresiasi Teh ya bagi ibu eh, bagi Ikhwan dan Akhwat yang memang prosesnya dengan cara yang betul-betul berkah ya betul-betul berkah ya memang nanti kita bimbing gitu prosesnya bagaimana karena banyak juga yang backstreet ya itu ya, yang memang betul. kita khawatirkan maka selama itu dalam koridor kebaikan kita bantu insya Allah teh ya baik nah ibu-ibu sudah tenang ya hatinya sudah mendapatkan jawaban hmm. dari pak Ustad pak Ustad bisa ditutup dengan doa mangga baik, baik uh, bapak-ibu sekalian mohon maaf kajian kita hari ini baru mau kodimah dulu nggak apa-apa ya mudah-mudahan nanti kita ada takdir dari Allah untuk bisa silaturahim kembali saya untuk menunaikan amanah saya membahas tentang e, buku Sud El Korni ya tentang dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan sampaikan Insya Allah di, kemu, di kesempatan nggak tahu nanti kapan di, dari JP ya e, jadwalnya tentang cara yang tepat melakukan PDKT dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan keistiqomahan kepada kita terus semangat tulabul ilmi memperbesar, memperluas kapasitas keilmuan, karena dari keilmuan yang membesar itu akan menghadirkan iman yang luar biasa. Dari iman yang luar biasa ini akan menghadirkan amal-amal yang hebat. Amal-amal yang hebat hanya dihadirkan dari iman yang keren. Dan iman yang keren hanya bisa dibentuk dari ilmu-ilmu yang terus diperdalam. Ketika kita kehilangan semangat tolabor ilmi, kita sedang merencanakan iman ini untuk kering, untuk layu. Dan kalau iman sudah layu, maka amal-amal soleh pun akan tidak bedanya dengan kondisi iman kita akan banyak masalah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diistiqomahkan oleh Allah tetap bisa semangat melingkar iman di taman-taman surga seperti ini. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Kita perbanyak istighfar. <tuh> astagfirullah, astagfirullah lazim, astagfirullah, lazim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan Naimin. hamdan syakirin, hamdan yukafini ammah wa yukafi majidah hamdan yang bagi li jalali cikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in Ya ilahana la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik Ya fatiris samawati wal ar ya muqallibal qulub ya dal jalali wal ikram Ya Allah ya rahman ya rahim Kau yang maha baik, kau yang maha indah, kau yang maha dekat Kau yang maha segala-galanya dalam hidup kami. Kau yang maha menguatkan segala kerapuhan hati kami. Yang maha mengokohkan segala gontai langkah kami. Engkau yang menghibur segala resah gelisah keluh kesah hidup kami. Engkau yang memaha membahagiakan setiap derayan air mata kami. Engkau yang maha menyambungkan segala yang patah dalam hidup ini. Yang merapihkan ruang-ruang hati kami yang sempat berantakan. Bahkan yang menghimpun segala yang berserak di hati kami. Engkau yang Maha Menemani kesendirian kami, Maha Mengobati dalam apapun luka hati kami, Maha Menyeka air mata kami. Engkau yang tidak pernah lelah memaafkan dosa-dosa kami, dan tidak pernah menyerah menunggu kami di pintu tobat. Engkau yang telah memberikan segalanya yang terbaik dalam hidup kami, pasangan terbaik, anak-anak terbaik, takdir terbaik. Engkau sudah memberikan segalanya dengan cara yang terbaik. Engkau yang tidak pernah lelah dan tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta. Engkau pun tidak pernah ingkar janji, walaupun kami terus menyakiti dan terus mengkhianati. Ini kami hambamu ya Allah, kami mohon kepada engkau. Ini kami hambamu sedang bersimpuh di hadapanmu mengagungkan asma-asmamu dengan sepenuh rindu dan rasa malu. Kami mohon kepada engkau, maafkan segala hilap kami. Kami mohon kepada engkau, berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, untuk bisa mendekati engkau sedekat-dekatnya, berikan kami kesempatan untuk mulai hidup bahagia bersamamu. Ketika orang lain bahagia hidup bersama dunianya, ajari kami, ya Allah, untuk mulai hidup bahagia bersamamu. Ketika orang lain menggantungkan harapannya kepada dunia, kebahagiaannya kepada dunia, ajari kami, ya Allah, untuk mulai belajar menggantungkan harapan. Menggantungkan kebahagiaan bersandar hanya kepadamu. Jangan hadirkan di hati kami nama-nama selain namamu, ya Allah, karena kami ingin bahagia hanya dengan satu namamu, yaitu Engkau, ya Rob. Ajari kami, ya Rob, untuk mudah membersihkan nama-nama yang lain di hati kami, yang membuat kami selama ini resah gelisah, bersedih, bahkan terluka. Kami ingin mulai belajar menyimpan satu nama di hati ini, hanya namamu, ya Allah. Karena Engkau-lah pemilik segala kebahagiaan, Engkau-lah pemilik segala ketenangan hidup kami, Engkau-lah pemilik segala-galanya yang kami butuhkan dalam hidup ini, Ya Rob. Ajari kami untuk mulai hidup bahagia hanya dengan satu namamu, yaitu Engkau, Ya Rob. Kami mohon kepada Engkau, berikan kami kesempatan untuk mulai hidup bahagia, bertaat kepadamu, menghabiskan sisa waktu kami dengan senantiasa indah dan merasa bahagia di dalam ketaatan-ketaatan kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk bisa merasakan nikmat, indah dan bahagia Terus melingkar iman bersama orang-orang soleh Orang-orang yang akan semakin menguatkan iman kami Mengindahkan ibadah kami Mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan kami Bahkan mengantarkan langkah gontai ini ke syurgamu ya Allah Jangan ambil usia kami sebelum kau maafkan semua dosa kami Kami tidak ingin bertemu denganmu nanti membawa dosa-dosa ini oleh karena itu, berikan kami waktu untuk membersihkannya dahulu di sini, untuk maksimal dalam hijrah, ya Allah. Karena kami ingin pertemuan denganmu nanti adalah pertemuan terindah dalam hidup kami. Kami ingin Rob menjadikan pertemuan denganmu nanti adalah pertemuan yang terindah dalam hidup kami. Kami merindukanmu, ya Allah. Kami ingin belajar mencintaimu, ya Rob, sebagaimana kau mencintai kami. Kami ingin belajar merindukanmu, ya Allah, sebagaimana kau merindukan kami. Oleh karena itu kami ingin pertemuan denganmu nanti adalah pertemuan yang terindah dalam hidup kami. Kami mohon kepada engkau jangan ambil usia kami sebelum kau pantaskan kami untuk menjadi ahli surgamu. Oleh karena itu jauhkan kami dari dosa, dari kemaksiatan, dari kealfaan sejauh jarak antara timur dan barat. Kau yang maha kasih yang tidak pernah pilih kasih, yang maha sayang yang tidak pernah berbilang Gamit selalu hati kami dalam hidayahmu Rob. Jangan bosan untuk menemani, menyertai dan bersamai hari-hari kami Kami mampu melewati episode hidup ini seberat apapun Asal yakin kau tidak pernah meninggalkan kami Kau senantiasa bersama kami kami mohon kepada engkau, istiqomahkan kami dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Ikhlaskan kami dan segala keputusanmu. Ridokkan kami dan segala takdir-takdirmu Cukupkan kami dan segala pemberianmu ya Allah Dan kami mohon hantarkan langkah kami ke pintu surgamu Tidak ada hari dan waktu yang kami lalui Mudah-mudahan semakin mendekatkan jarak Antara langkah kami dan pintu surgamu Kami sanggup ya Allah Andaikan episode kehidupan ini banyak dengan luka dan air mata Banyak masalah Tidak apa-apa ya Allah Asal semuanya berakhir di surgamu asal berakhir semuanya di kecintaan kami yang luar biasa kepadamu ya Rob. Inna karobuna ala kulli Himpun senantiasa kami beserta orang-orang yang kami cintai di surgamu kelak dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, juga dengan orang tua tercinta kami. Kami mohon kepada Engkau bersamakan kami dan pasangan hidup kami selama lamanya sampai usia memisahkan dan surga mempertemukan kembali. Tuakan kami bersama-sama dan mudah-mudahan kami saling menemukan di surgamu kelak. Bantu kami ya Allah dalam mengarungi Bahtera rumah tangga ini Temani sertai kami ya Allah Kami tidak mampu membawa rumah tangga ini Tanpa kehadiranmu Dan kami ingin rumah tangga ini berakhir Ceritanya di surgamu kelak Solehkan anak-anak kami Dan kami mohon yang terakhir kepada engkau Ampuni dosa kedua orang tua kami Kami tidak ridho melihat keduanya Menjerit-jerit di api neraka-mu Kami tidak rela ya Allah Melihat kedua orang tua kami kesakitan Disiksa di api neraka-mu kami tidak ridho ya Allah, oleh karena itu maafkan kedua orang tua kami, sayangi keduanya. Mudah-mudahan di setiap amal-amal kami saat ini, di setiap doa-doa yang kami panjatkan, di setiap air mata yang kami deraskan, mudah-mudahan semakin mengantarkan langkah kedua orang tua kami ke pintu surgamu dan memataskan mereka menjadi penghuninya ya Allah. Inna rabbuna ala kulli qadir, rabbana hablana min azwajina, wa zurriyatina qurratu a'yun. وَجْعَلَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَّبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ <applause>